Okey, untuk method yang kelima, okey, untuk method yang kelima tadi kita gunakan darab. Okey, sekarang kita gunakan bahagi atau divide. Okey. Masih menggunakan cara yang sama. Okey, pergerakan titik perpuluhan sahaja. Okey, jadi sebelum ni method 4, okey, Ifan dah belajar menggunakan method 4 melalui pergerakan titik sahaja. Okey. Yang seterusnya, bagi method kelima, masih guna cara yang sama, kita guna konsep bahagi pula. Okey, contoh. Contoh, okey. 0.8 bahagi 10. Okey, sama dengan. Okey, ada berapa titik bang? Ada berapa kosong situ? Satu. Okey, kalau darab tadi ataupun kali, pergerakan titik adalah ke arah kanan. Okey, bahagi-bahagi pergerakan titik adalah ke kiri. Kiri. Okey, jadi sekarang titik tu akan bergerak ke kiri. Satu. Satu. Okey, jadi nilai dia kosong. Okey, jadi nilai dia berapa bang? Kosong. Puluhan. Kosong. Lapan. Betul salah? Betul. Okey, masih pada method yang kelima. Okey, contoh kita gunakan satu digit. Okay, contoh kita gunakan nombor enam. Okey, enam. Enam. Bahagi dengan. Abang nak bagi dengan berapa? Okey, abang nak bagi dengan 100. Okey, sama dengan. Okey. Okey, 6. 6 sama dengan berapa sebenarnya? 6.0 bahagi dengan 100. Okey. Kena gerak berapa kali? 2. Kenapa kena gerak 2 kali? Sebab ada 20. Sebab ada 20. Okey, abang gerakkan titik 2 kali ke arah mana? Kiri. Titik terakhir kat mana? Sini. Okey, masukkan nilai. 0.06. Okey, jadi jawapannya? 0.06. Okey, 0.06. Okey, cuba kita semak. Gunakan prinsip yang sama. Gunakan prinsip kaedah 4 tadi tu. Okey, jadi kalau 0.06, kita darab balik dengan 100. Dapat tak? 6. Cuba abang buat. 0.6 jadi dengan 100. Simak balik jawapan. Okey. Betul ke kalau 0.06 kita darab balik 100 akan dapat 6? Okey. Abang cuba. Kena gerak berapa kali? 2. Kenapa 2 kali? Sebab ada 0. 0. Ke arah mana? Kanan ke kiri? Kanan. Okey, cuba buat. 2. Okey, jadi nilai dia berapa? 0.0. Jadi jawapan dia berapa? 6.0 sama dengan berapa? Okey, jadi nilai 6.0 sama dengan berapa? 6. 6.